Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdiansah SHMM, Camat Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Kalianda adalah salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, di mana Kalianda merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas 25 desa dan 4 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 100.000 jiwa dan luas wilayah kurang lebih 226 km persegi. Kemudian Kecamatan Kalianda yang terletak secara geografis berada di tepi laut dan juga berada di kaki Gunung Raja Basa memiliki potensi yang sangat banyak. Di antaranya potensi alam ya, yang menjadikan banyak objek pariwisata muncul ya, potensi alam di antaranya adalah objek wisata pantai, lebih dari 10 objek wisata pantai yang ada di Kecamatan Kalianda. Kemudian juga ada potensi alam ya, ada Wai Belerang ya, kita punya Wai Belerang Cecahah Capi, kemudian juga punya Wai Belerang di Sukamandi ya, Buah Berak. Yang sedang didorong ya, yang memang dimunculkan oleh Bapak Bupati adalah Gor Waihanda Kalianda. Di situ akan menjadi taman ya untuk para warga masyarakat Kalianda atau Lampung Selatan secara umum ya. Di sana sudah banyak tersedia, ada taman, ada apa namanya, untuk foto tiga dimensi. Bahkan nanti ada panggung hiburan. Insya Allah nanti panggung seni budaya Lampung Selatan akan difokuskan di Gor Waihanda tersebut. Pusat kuliner ya, pusat kuliner atau wisata ya yang ada di Dermaga Bom ya. Di Dermaga Bom ini adalah ikon daripada Lampung Selatan khususnya Kalianda ya. Itu ada Dermaga Bom, di sana terintegrasi antara pelelangan ikan dan juga pusat pariwisata ya. Karena di sana kita dapat melihat objek wisata laut ya, kemudian pemandangan perahu-perahu, sekaligus disajikan juga kuliner-kuliner khas yang ada di Kalianda. Di antaranya mungkin ada otak-otak ya, kemudian ada peletekan, ada juga es dugan khususnya kopior ya yang ada di Dermaga Bom. Selain itu juga Kecamatan Kalianda ada yang namanya objek-objek wisata terpadu lainnya ya, yang baru-baru ini hits ya, yaitu adalah objek wisata di Desa Kecapi ya, Belerang Simpur, yang itu merupakan support daripada kehutanan ya, ini juga merupakan unggulan kita. Selain hal tersebut juga, kita juga punya kawasan wisata Kedu Ketang ya, kemudian juga kawasan wisata Merak Blantung yang sudah dari jauh terkenal ya, sudah lama terkenal. Kemudian juga proyeksi ke depan ada potensi kita di Teluk Nipah di Desa Bulog ya. Nah selain itu juga kita punya namanya produk-produk khas kita, diantaranya tapis ya, ada di Desa Bulog ya, kemudian di beberapa desa lainnya yang bisa dilihat secara langsung. Itulah diantaranya potensi-potensi yang ada di Kecamatan Kalianda. Silahkan kunjungi Kalianda, insya Allah kita akan menyambut dengan sangat baik, karena untuk tempat penginapan dan sebagainya kita sudah sangat banyak sekali ya, tinggal kita ada yang dari kelas yang resort ya, bintang sampai dengan kelas homestay, kita punya semua. Harapan kami ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Kalianda, kita banyak event-event ya, event-event pariwisata seperti ada Kalianda Fair ya, kemudian juga ada event-event pentas seni budaya ya dan sebagainya, ini bisa menarik minat kunjungan wisatawan untuk datang Kalianda. Apalagi dengan adanya nanti tol ya, yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Presiden ya, di akhir Desember ini, di akhir 2018 ini, insya Allah akses menuju Kalianda akan lebih mudah ya. Ini harapan kita, silakan dari seluruh Indonesia atau wisatawan mancanegara bisa berkunjung ke Kalianda, visit Kalianda, kita insya Allah akan menyambut dengan sangat baik ada di sini. Terima kasih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.